تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ustaz Ana Nur di Makassar, manakah yang lebih utama bagi seorang wanita? Apakah sholat tarawih di masjid bersama imam atau sholat tarawih sendirian di rumahnya, Ustaz? Kalau misalnya dia muda untuk masjid, perempuan itu tidak dilarang ke masjid. Tidak dilarang ke masjid. Dalam hadis Abu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Tidak dilarang. Apalagi kalau misalnya dia ini Ramadan sekali setahun, dia ingin melihat juga kehadiran banyak orang kaum muslimin dalam kebersamaan, ya, maka tidak dilarang di dalam hal itu. Cuman memang perempuan itu sholatnya dia di rumahnya itu lebih afdal daripada dia sholat di masjid. Dan itu keutamaan khusus yang Allah berikan untuk perempuan. Jangankan sholat tarawih, sholat sunnah, sholat wajib saja, Nabi SAW bersabda kepada para perempuan, "Sholatukunna fi buyutikunna khairum min sholatikum fi masjidi." Sholat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih baik dari sholat di masjid, itu masjid Nabawi. Sholat di masjid Nabawi itu lebih bagus dari 1000 kali lipat dari sholat di tempat lain. Bersamaan dengan itu, sholatnya perempuan di rumahnya lebih afdal, lebih utama. Semoga Allah beri taufik pada semuanya.